Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Saya sekarang ada di Taras atau Taman Raya Square yang ada di Batam Center, Batam Indonesia. Saya sekarang ada menu mau makan, menunya nasi goreng. Nasi goreng ini ada di Taras, Ruko Taras, yang jual namanya Warung Raos. Raos Eco atau Pondok Raos Eco. Nah itu. Spesialnya di sini sebenarnya bakso sama mie ayam, tapi ada juga menu nasi goreng. Ketok ya, enak banget nasi goreng. Saya belum pernah nyoba di sini. Nah, saya belum pernah nyoba di sini, tak coba dulu. Ada menu, ada telurnya, telur ceplok, bahkan soalku ini agak kering-kering. Ada sebagian orang yang senangnya setengah matang, tapi enggak. Aku suka yang kering seperti ini. Porsi 62-nya ada hati, ada daging ayam, ada bakso, terus sayurnya juga ada nih, pakai kol atau kopis. Tidak lupa di samping ini nomor timun. Nah, coba tak makan ini dulu ya. Belum 5 menit, sudah. Ini sama dulu ya, pakai daging lah, dan kita enak. Bismillah. Nasi gorengnya kering, tidak banyak minyak, madu minyak. Rasanya nyamleng di bibir. Nah, pakai bakso, coba. Ada. Pedes. Ya. Coba. Ya, teman-teman di Batam. Kalau sempat mampir ke Taman Raya Square. Ya, kalau dari arah Nagoya ke arah Bandara Batam ada Komando Taman Raya dekat di situ Taman Raya Square atau di sini terkenal dengan Taras Square. Mampir di Pondok Raos Eco punya Mas Darno. Rasanya kalau yang Jawa ini. Terima kasih. Ya, teman Mas Darno saya Kojo dari Taman Raya Square Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.